Ya, selamat ya buat saudara-saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa hidayah ini menjadi keberkahan dalam hidup kalian semua, dan semoga istiqomah dalam menjalankan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat yang Muslim dari lahir juga coba tolong perbaiki, jangan sampai kalah sama mualaf-mualaf yang baru saja memeluk Islam. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar sehingga mereka benar-benar taat dan takwa kepada Allah, benar-benar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan sampai kita yang Muslim dari lahir, jangan sampai dibilang benar-benar Muslim KTP nih, Islam KTP nih, yang Iya, emang benar-benar Islam KTP-nya doang, tapi kelakuannya jauh dari KTP-nya yang Islam. Gitu. Sampai ini. Opsi TV, Opsi TV, terus menebar kebaikan. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Alhamdulillah, kita sudah sampai Opsi TV dengan Ari Matea. Ah, kita sudah sampai di hotel. Ini kita bisa spill-spill dikit lah hotel yang kita tempatin, yang dari yang dikasih sama panitia. Alhamdulillah, keren sekali. Pemandangan luarnya juga oke. Pemandangan luarnya lumayan oke lah, tempat santai-santai, kasurnya juga lumayan oke. Coba kita jajalin dulu, ada enak juga ternyata, ada empuk juga ternyata. Nah, itu tipinya. Nah, itu nanti kita kerja di situ. Nah, di sana ada kamar mandinya. Allahu Akbar, capek juga ya penerbangannya. Subhanallah. Mudah-mudahan acaranya lancar bersama Opsi TV. Yang disponsori ya oleh Aqua Tuli Luli Lini Aqua. Nah, ini tempat persiapannya. Kulkasnya di mana? Oh, ini kulkasnya. Ada apa aja di kulkas? Wah, Aqua lagi. Aduh, Aqua doang. Ini apa ini? Oh, tempat bikin kopi. Ini apa lagi? Gak ada. Untuk kamar mandinya. Ruangannya lumayan besar lah, cukup lah. Oke, mungkin gitu dulu spill. Kita explore kamarnya. Terima kasih untuk para panitia yang telah memberikan kamar yang lumayan mewah lah. Terima kasih sekali lagi. Oke guys, kita lanjut. Dan tadi kita juga akan berbincang-bincang dengan Bang Bedu. Oke, mau tahu bincang-bincangnya seperti apa? Ini dia bincang-bincangnya. Sekedar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini hari gue berbahagia buat ketemu kawan lama kita. Siapa orangnya? Teret tereng. Bedu, apa kabar Bedu? Baik, Kicar. Subhanallah, Bedu. Sorry ya. Ini kalau yang ingat sama Mamah Dede, yang enggak mungkin enggak ingat sama Bedu. Kalau ingat Mamah Dede, ingatnya Abdel. Enggak lah, sama Bedu juga lah. Gimana? Duh. Ya. Pertama kasih ucapan dulu buat Opsi TV, Duh. Nih pemirsa Opsi TV. Ya, buat Opsi TV, selamat untuk mengudaranya Opsi TV. Semoga Opsi TV bisa menjadi opsi buat tontonan-tontonan yang ada di Indonesia. Allahu Akbar, amin, amin.
Duh, ente kan ini salah satu dulu kita kenal lah Beduk. Beduk itu dulu ya lumayan ebrek-ebrek lah. Maksudnya pergaulannya apa segala macam dunia artis kayak kurang kayak gimana sih? Nah Iya. terus alhamdulillah nih, ente bisa tiba-tiba lari ke Lari ke Islami itu kayak gimana tuh bro? Teman-teman ente sekarang circle-nya Islamnya bukan bagus. lari, dari dulu kita Islam. Cuma pengamalannya belum Islam, belum menyeluruh Oh gitu ya. gitu. Belum kafah. Sampai mati pun kita belum bisa menyeluruh gitu loh. Oke okay, oke okay, oke. Artinya ya selama kita hidup kita terus belajar untuk menjalankan ajaran Islam yang sesungguhnya yang menyeluruh, ya kan? Jadi kita sampai sekarang juga masih bilang masih belajar lah, jauh dari kata alim lah, masih jauh, masih belajar. Oke. Ente kan dulu lama sama Mama Dede kan? Ini Nah itu lama. gimana itu tuh? Supir Mama Dede juga lama di kita Mama Dede. Enggak semua orang itu Mama Dede kan bisa langsung aja jadi alim kan. Oh gitu ya? Iya. Iya. Nah, tapi gimana tuh dari yang pernah ente dulu di dunia gemerlap, akhirnya ente masuk sekarang dunia dunia Islami lah. Gimana? Perbedaannya gimana tuh? Ya semakin ke sini kan circle kita semakin sedikit ya. Ketika semakin sedikit teman-teman kita jadi semakin banyak waktu untuk merenung, ya kan? Ketika waktu yang kita gunakan untuk merenung itu diisi oleh renungan-renungan yang berkualitas, renungan-renungan yang bisa mengenal jati diri kita, maka kalau kita sudah bisa mengenal diri kita, berarti kita sesungguhnya sudah bisa mengenal Tuhan kita. Nah, Amin. disitulah di saat kita mencari jati diri ya, disitu juga sesungguhnya kita sebenarnya Tuhan mah gak kemana-mana, kitanya yang kemana-mana. Nah, pada saat Oke. kita mempertegas, merenung siapa kita sebenarnya, untuk apa kita hidup di dunia, maka kita sadar bahwa wama khalaqtu al-jinna wal insa illa wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tuh. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk Menyembah. beribadah kepada aku. Ya, beribadah Itu pada. jadi udah sekarang mah kita hidup di dunia tujuannya cari ridho Allah aja udah ibadah apain aja kita jadikan ibadah, mau main bola kek, mau nge-MC, mau syuting, pokoknya tujuannya cari ridho Allah, bagaimana caranya supaya semuanya Allah ridho, itu aja dah intinya Iya. Emang gitu. ada tuh kalau orang yang dia diberikan rezeki banyak tapi Allah nggak ridho juga nggak enak gitu ya. Wah, nggak berkah. Nggak berkah ya. Kita kan hidup cari keberkahan. Oke. Nah, Dok, ini kan channel ini banyak juga tentang mualaf nih, Dok. Iya, Lu bisa mualaf. jadi gue banyak ngulik tentang mualaf, mualaf, mualaf yang dari pindah dari dia dari Kristen, dari Yahudi, banyak yang pada pindah Muslim. Ke Muslim. Lu bisa bisa kasih Biasanya nih biasanya ya. ucapan apa atau Ya, apa gitu. ya selamat ya buat saudara-saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa hidayah ini menjadi keberkahan dalam hidup kalian semua dan semoga istiqomah dalam menjalankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat yang muslim dari lahir juga coba tolong perbaiki, jangan sampai kalah sama mualaf-mualaf yang baru saja memeluk Islam. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar sehingga mereka benar-benar taat dan takwa kepada Allah, benar-benar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan sampai kita yang muslim dari lahir, jangan sampai dibilang benar-benar muslim KTP nih. Islam KTP nih, yang emang benar-benar Islam KTP-nya doang, tapi kelakuannya jauh dari KTP-nya yang Islam. Gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak, Dok. Semoga Sama-sama. ini apa yang Sebenarnya sih diomongin. itu omongan tadi itu buat gua. Iya. Ya. Oh, ya, oke, thank you banyak ya, Dia. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya. Oke, baik pemirsa CCTV. Alhamdulillah hari ini udah ketemu sama Bang Beduk. Dia lagi mau ada acara di luar kota, kebetulan ketemu sama kita. Alhamdulillah. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang dibilang sama Bang Beduk bisa jadi edukasi lah buat para mualaf tentunya, buat teman-teman juga, buat teman-teman muslim juga biar lebih dekat lagi sama Allah. Udah nggak usah kejar dunia, dunia cuma sementara, akhirat selama-lamanya. Itu kalau kata Ustaz Dery kan gitu ya. Iya, Betul. Oke, semuanya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada musholahnya juga. Kita mau ngasih.
Ya, buang lah. Ya, buang. Ya, gimana? Atin, ini, ibu, Atin. Apa itu? Gabus, saya. Gabus. Bu, mantap ini. Ini burung ya? Nah, ya burung itu. Ah, itu burung puyuh tuh. Puyuh. Ini gabus. Kalau goreng. Minta sambal nih coba. Sama sambal aja. Beda, beda. Oh, beda. Oh, ini nanti. Oke, kita makan dulu nah. Tak sambal ya? Sambal-sambal ini. Sambal. Oke, Rif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, ada satu channel dakwah baru nih, luar biasa, namanya adalah Opsi TV, ya. Nah, orangnya ini, gua kenal banget, ini orang istiqomah nih. Makanya langsung aja yang apa namanya mau tahu informasi-informasi baru, langsung lihat video-videonya di channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe yang pasti ya. Nyalain loncengnya ya. Kalau loncengnya nggak nyala, pakai belanya sekalian ya. Sampai ketemu lagi di channel-channel dan konten-konten dari Opsi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.